Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di dealer Honda Trio Banjarbaru. Di hadapan kamera saya ini adalah HR-V model terbaru ini, guys. HR-V yang terbaru. Jadi ada dua perbedaan ini dari segi fisik. Ini yang grillnya di tombak depan ini adalah HR-V yang tipe biasa. Dan ini adalah grill yang kotak-kotak nih, adalah yang tipe RS. Nah, ini kita akan melihat apa sih perbedaan mendasarnya dan berapa sih harga OTR yang di Kalimantan Selatan ini. Nah, dengan Guntur. Oh, Mas Guntur. Iya. Ya, Pak Guntur, bisa dijelaskan untuk perbedaan mendasarnya dari HR-V yang RS ini dengan yang HR-V yang E ya, tipe ya. E. Oke. Ya. Untuk yang HR-V tipe RS itu memang yang mendasar adalah di mesin. Mesinnya kalau yang tipe RS menggunakan 1500 turbo. Sedangkan untuk HR-V yang tipe E masih menggunakan mesin 1500 yang biasa. Oh. Gitu. Terus yang kedua, di perbedaan fisik tampak di grill depan. Tampilan grillnya di ini lebih sporty. Mm-hmm. Terus kalau yang tipe E biasa, dia warna ininya warna putih. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya warnanya putih, grillnya ikut putih, warnanya hitam, dia juga ikut hitam. Okay. Itu. Kalau selisih harganya? Kalau selisih harganya untuk yang tipe yang RS yang ada RS, turbonya itu di harga 518.300. Kalau yang tipe CVT harganya di 387.300. 387 dan ini? Ya, yang ini harganya di harga 518.300. 5. Oh, kepala 5 ya. Betul, 518. 500 ini ya. Iya. Selisihnya 200 dong. Iya, selisihnya memang Lumayan jauh. Ya, lumayan jauh lah. Karena di bedanya turbo ini, guys. Bedanya turbo. Terus juga tampilan secara eksterior juga banyak perbedaan. Yang kedua di velg. Oh, velg. Ya, velgnya ini 18 in. Hmm. Tampilannya juga lebih sporty. Kalau yang tipe CVT biasanya velgnya 17 in. Oh, 17 in. 17 in lebih kecil. Lebih kecil ya. Lebih kecil, betul. Oh, jelas lebih sporty ini nih. Betul. Di belakang juga ada beda. Ya. Kalau di pintu belakang yang tipe RS ini dia sudah elektrik. Oh, elektrik. Betul, sudah elektrik dan bisa dibuka juga melalui remote. Oh, ini yang sedangkan RS. Kalau yang tipe kalau yang biasa dia masih yang manual, E belum elektrik. Oh, yang E masih manual. Iya, masih manual itu. Tuh bedanya, guys. Itu 500 ini 300-an. Betul. Oh. Dan unitnya ready stock hanya di Honda Trio Banjarbaru. Oh, iya iya iya. Warnanya, Pak? Warnanya dia sekarang yang ready stock ada warna putih, warna silver, warna abu-abu tua seperti ini. Ini abu-abu tua ini? Iya, betul, ini warna abu-abu tua, ada warna hitam kita juga ready. Oh, hitam ya, juga. Pun masih stock ready ya. Kalau mau tahun baruan dengan mobil baru, buruan ke Honda Trio Banjarbaru. Iya. Karena kita unit ready dan lagi ada promo juga, diskon HR-V sampai dengan 10 juta rupiah. Ini? Betul. Dan sekarang juga beli yang ini diskonnya kalau maksimal maksimal 2 ya. Itu maksimal diskonnya 5 juta. Kalau yang RS maksimal diskonnya 10 juta. Oh, gitu. Plus kita juga kasih promo buat konsumen kita itu gratis paket hemat, servis dan spare part. Oh. Sampai dengan 4 tahun atau 50 ribu kilometer, mana yang lebih dulu? Oke. Siap. Oke. Oke. Pak, tren penjualan di Honda sendiri bagaimana untuk SPK-nya? SPK-nya menjelang akhir tahun ini naik pesat ya. Oh, naik ya? Naik pesat. Trennya. Kita bisa rata-rata itu jualan sebulan di kisaran 100 sampai 120 unit. Biasanya di akhir tahun bisa 150 unit. Oh, gitu ya. Nggih. Siap. Dan paling laris nih Brio. Betul. Brio itu backbone-nya Honda, jadi memang dia salah satu produk yang terlaris di Honda. Honda, siap. Betul. Di akhir tahun ini juga ada promo apa yang sampai 50 juta tadi, Pak? Oh iya, betul. Jadi kita ada promo untuk Honda City,
hatchback. Kita masih ada ready stock 2 unit City hatchback transmisi manual tahun 2021. Kita berikan diskon maksimal sampai dengan 50 juta. Oh, maksimal 50 ya, juta. Itu ada warna merah. Merahnya juga merah yang mewah ya warnanya. Terus kita tambahin juga bonus variasi berupa talang air, terus tailgate spoiler juga kita berikan sayap belakang. Terus ada tambahan aksesoris untuk bumper depan dan samping kita juga berikan. Oke, jadi mumpung akhir tahun, jadi ini segera beli mobil baru ini guys. Betul. Biar baruan, tahun baruan dengan mobil baru. Ya Pak, kalau ini SUV ini pakai bisa panoramik, betul. Panoramik ya? Iya. Oh, panoramik. Itu juga bedanya kalau yang tipe panoramik ya. Tipe RS dan tipe SE sudah ada, kalau yang tipe E-nya enggak. Bisa buka ini? Maksudnya bisa. Kalau yang ini enggak bisa dibuka. Untuk tipe HR-V yang terbaru dia memang dibuat permanen, enggak bisa dibuka. Oke, guys. Itu ini 1000 sama-sama CC-nya 1500. Betul. Tapi bedanya ini 5000 tidak turbo. Kalau yang RS ini pakai turbo guys. Oke, demikian dulu yang dapat kami laporkan. Sampai ketemu di video selanjutnya di channel Banjarmasin Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.